lumayan sahabat kok. Buahnya, tapi buahnya maksimal sahabat. 30 kiloan. Oke sahabatku, di sore hari ini kita mau panen mentimun. Besar-besar sahabat semua mentimunnya. Hari ini kita panen perdana. Ini pupuk dasarnya hanya menggunakan NPK 16-16 dan pupuk KCL. Tapi buahnya maksimal sahabat semua. Ini setiap 2 hari sekali kita panen. Setelah ini nanti kita pupuk, ya harus rutin pemupukan, yaitu kita kocor setelah dipanen seperti ini. Oke, kita hari ini menggunakan pupuk NPK 16-16. Kita tidak menjual sahabat, kita hanya pengguna. Itu kira-kira satu gembor ini ya seginilah, kira-kira 2 sendok makan. Dan tak lupa juga kita campur menggunakan KCL sahabat. KCL nya tidak begitu banyak, kira-kira hanya 1 sendok. Aduk.
aduk sampai rata. Baru kita bocor sahabat. Oke, kira-kira per pokok tanaman ini ya 200 mili atau kira-kira seanu gelas aqua sahabat. Kamu nanya pupuk. Nah, ini sudah pupuknya. Ya, kira-kira pokok itu Oke, sahabatku, di sore hari ini kita mau panen terong ungu dulu, setelah itu baru kita memupuknya. Panen ketiga. Lumayan sahabatku. Buahnya segar-segar.
hijau. Ini panen ketiga. Mulai banyak. Kira-kira semua ini 30 kiloan.